warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح حي على الحمد لله الذي أرسل رسله بالهدى وللحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بالتوفيق بدر متقون فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Besar yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sebaik rahmat iman, rahmat Islam,
dan berapa banyak nikmat-nikmat, terutama nikmat kesehatan yang tidak senilai harganya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad, Nabi akhir zaman. Mudah-mudahan seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya di hari akhir nanti mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Empat hal yang tidak boleh terucap dari mulut saya pada siang hari ini. Pertama, saya tidak bicara politik praktis dalam negeri maupun luar negeri. Tidak bicarakan. Yang kedua, tidak bicara hilafiah. Subuh pakai kunut atau tidak. Puasa Ramadan di saat ada 23 sore. Tidak saya bicarakan. Yang ketiga, tidak bicara aib orang, apalagi aib pemerintah. Tidak saya bicarakan. Yang keempat, tidak bicara status panjenengan alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, hafiz Quran, lulusan IAIN, lulusan pondok pesantren. Saya dengan kaum jen Ali Anton dari alam lulusan AKB. Beliau AKB kursi, saya AKB udara. Yang katanya saat ini saya masih sekolah pertama atau jenderal angkatan udara. Sersan angkatan udara, angel, apalagi jenderal. Tidak saya bicarakan. Tema khotbah pada siang hari ini adalah dakwah yang sudah ditinggalkan oleh umat Islam akhir zaman ini. Bahkan sudah diabaikan, bahkan disepelekan, adalah mengingatkan atau mengajak, dengan kata lain adalah dakwah. Setiap hari Jumat seperti ini, khotbah selalu menyampaikan, marilah tingkatkan iman dan takwa. Kepada Allah SWT, iman dan takwa, iman dan takwa, iman dan, udah sekali menyampaikan iman, tapi apa sih pelaksanaannya ini? Tanda-tanda beriman dari ini 7. Disebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar hatinya, loncat dari ruangan, loncat dari rumah menuju masjid. Disampaikan dengan ayat-ayat menambah meningkat imannya. Khusyuk dalam sholatnya, menjaga sholatnya tidak bolong-bolong. Subuh bisa di masjid, duhur di ruangan lagi, asar di jalan. Asar. Yang kelima, hadirin yang hormati, saksikanlah orang yang dari masjid ke masjid, masjid ke masjid, itulah orang yang beriman. Yang keenam, hadirin yang hormati, mampu menjaga ucapan atau lidahnya. Yang ketujuh, menghindarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tanda bertakwa juga 7. Apa yang disampaikan ulama-ulama? Infak dalam suka dan duka. Yang kedua, mampu menahan amarah. Ketiga, berbuat baik sesama. Keempat, memaafkan manusia. Yang kelima, tidak zalim pada diri maupun orang lain. Yang keenam, hadirin kaum hormati, dikir pada siang hari, ditinggalkan pekerjaan tanda tangan yang sangat numpuk, yang begitu tingginya itu, ditinggalkan bisa sholat duhur dan berdikir pada siang hari. Dan itu adalah taubat. Kembali lagi dakwah, hadirin. Dakwah tidak perlu ilmu, hadirin. Dakwah tidak perlu ilmu, hanya mengajak, mengingatkan. Ayo nonton bola, ada Persema dan Persebaya. Di keluar sebelumnya, gak perlu jagoan bola saya. Mari lihat tinju, lihat spika dengan Jojo dari Korea. Mari, di mana di Pontianak sana, tidak ada jagoan tinju. Hari ini Abu Bakar masuk Islam, hadirin, langsung ngajak 4 orang. Saya ulangi lagi, Abu Bakar hari ini masuk Islam, langsung ngajak 4 orang. Tidak harus belajar ngaji dulu, belajar sholat, nunggu pinter dulu. Hanya mengingatkan. Dasarnya adalah Ali Imran 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muru nabi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Hadirin yang hormati, sekali lagi, saya bukan ulama, bukan kiai, bukan ulama, bukan AKB udara.
Sepaham dengan tujuan nasional bangsa Indonesia pada hari yang keempat, melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerahkan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan peradaban perdamaian abadi dan keadilan. Ini tujuan nasional. Tapi apa tujuan hidup manusia di dunia ini? Apa tujuan hidup manusia ini? Aku sampaikan, mohon maaf, mengingatkan. Ada tiga poin akhirnya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku, mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan jodoh pangkat, bukan kaya-kayaan, bukan besar-besaran rumah, bukan bagus-bagusan mobil, bukan cantik, ibadah, hadirin. Tujuan hidup manusia yang kedua tadi disampaikan Ali Imran 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin uhrijat linnas. Ta'muruna nabi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Kamu semua ada sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia agar memerintah berbuat baik, mencegah perbuatan yang munkar, beriman kepada Allah. Umat yang terbaik pandai umat akhir zaman nanti 60-70. Kaum-kaum terdahulu usianya 1200, 1400, dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun, 150 tahun. Tak ada satu pun dikatakan kaum yang terbaik. Baik panjenengan 60-70 malah sholat tahajud, malah sembahyang. Umat yang terbaik dilarang kaum-kaum terdahulu masuk surga sebelum umat yang lebih besar Muhammad. Ada apa? Sudah usianya 60-70 malas terawih, malas baca Quran, malas tahajud, malas tasbih. Umat yang terbaik dilarang kaum-kaum terdahulu masuk surga sebelum umatnya nabi besar Muhammad keluar masuk surga. Maka pantesan 124.000 hadirin iri. Ya Allah, jadikan aku nabi ayam. Sudah ada kesayanganku Ahmad. Ya Allah, kalau aku tidak boleh jadi nabi akhir zaman, jadikan aku umat. Dari 124.000 hanya satu yang diazizi, Nabi Isa. Gak usah tanya bagi atau di mana itu Nabi Isa, katanya. Tapi nanti akhir zaman nanti akan turun, beliau akan datang ke Indonesia sebagai umat nabi besar Muhammad. Selevel dengan panjenengan, selevel dengan orang marbot, selevel dengan tukang ojek, selevel dengan Nabi Isa, bukan nabi lagi, umat nabi besar Muhammad Rasul. Dakwah Ali Imran 110 dia pertegas Ali Imran 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun khair wa yamruu wa yanhauna wa ulaika humul muflihun. Tidaklah ada di antara kamu di Polres ini, di Polda ini, di Koop Angkatan Udara, di Batalion Infanteri, di Cijantung sana, tidaklah ada orang, sebagian orang, sekelompok orang yang menghendaki kebaikan, memerintah berbuat baik, mencegah buat. Itulah orang yang beruntung. Jadi orang beruntung itu bukan kalah kaya, pangkat calak semana, perdana menteri. Siapa di Al-Quran yang memerintahkan berbuat baik, mencegah perbuatan yang buruk? Itulah orang yang beruntung. Itulah orang berbahagia. Tujuan hidup manusia yang ketiga hadirkan hormati Masya Allah. Wa itkola robuka dil malaikat ini jahil fil adi khalifah. Panjangnya semua pemimpin. Presiden rumah tangga adalah bapak-bapak. Wakil presiden rumah tangga adalah istri panjenengan, aliyah panjenengan. Kul anfusakum wa alihkum naru. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bukan jaga dirimu dan keluargamu dari kelaparan. Sudah pensiun, kerja, lama kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Semua yang ada di bapak miliki tidak akan dibawa mati. Hari yang kami hormati, izinkan kami mengingatkan kembali betapa mulianya Tri Brata. Jadi maksudku
Polisi Indonesia berbakti pada negara dan bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Masya Allah, dan penuh ketakwaan. Disuruh dadu, tentara masuk sama. Ini ketiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam setanah dengan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jujur, benar, dan adil diawali dengan takwa. Tidak sholat tapi jujur, orang iso. Tidak sholat kok ingin adil, tidak bisa. Maka Pancasila pertama mulianya Tribrata yang pertama itu. Kalimat Tribrata yang kedua, Masya Allah, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kemanusiaan dalam rangka menegakkan hukum negara kesatuan Republik yang bersama Pancasila dan Undang-Undang 45. Loh, betapa mulianya, Pak. Kalau kita bersama Pancasila, Sabta Marga yang pertama itu, kami warga negara kesatuan Indonesia yang bersidikan Pancasila. Bagaimana kalau dirubah lima, diperhatikan, saya tidak bicarakan itu. Sudah ada yang bertugas. Yang ketiga, senantiasa melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dengan keadilan masuk untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan. Maka Pancasila harus disampaikan oleh John Daniel Antonin. Tugas polisi sangat mulia. Tidak bisa dari lalu lintas, mati. Ditembak, mati. Syahid, hadirin. Polisi sangat mulia, hadirin. Hadirin kami hormati. Kemarin 5 Oktober, Masya Allah, dari TNI yang ke-78 katanya, tidak usahlah kita menjaga satuan mereka atau sumpah apa aja. Kami melihat pendahulu-pendahulu kita, pendahulu-pendahulu kami, hadirin. Pendahulu-pendahulu mbah-mbah panjenengan, pensiun-pensiun ABRI yang masih hidup itu. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, senantiasa contoh dalam sikap dan keserakahannya. Yang keenam, tidak sekali-kali merugikan rakyat. Ketujuh, tidak sekali-kali menyakiti, menakuti, dan menyakiti hati rakyat. Yang kedelapan, masuk ke muka umum, senantiasa mencontoh dan melopori usaha Allah mengatasi kesulitan rakyat sekitarnya. Maka pantas saat itu saat kami menyampaikan di mahasiswa, mohon penjelasan Marskal, kenapa kasarmu tidak ada lagi ABRI masuk desa? Ada kenapa? Masuk desa, masuk. Sudah dipisahkan TNI dan Polri. Sudah, saya tidak menjalankan. Dulu jalan sampai Bajai, langsung ada ABRI masuk desa, bagus. Musola saya riok-riok semua. Tidak ada ketikarnya, ada ABRI masuk desa langsung bersih. Hadir kanan, itulah yang kami perlu ingatkan kepada panjenengan semua, hadirin. Sesama muslim bersaudara, dekat mengingatkan, jauh saling mendoakan. Ciri khas umat Islam ini, dekat mengingatkan, jauh mendoakan. Di depan kami pasti ada orang ini, pasti ya, catur itu masuk, catur pasti ada masuk. Yang poin keempat itu, Masya Allah, memelihara perasaan ketertiban dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Ingat, hadirin, 350 tahun kita tidak bisa merdeka dijajah bangsa lain. 350 tahun, bukan 300 tahun, bukan 35 tahun, 350 tahun. Mungkin apa misalnya diadu domba divide et impera. Begitu ada 28 Oktober, Yom Yafa, Yang Ambon, Yang Selebes, Yang Irian, Yang Sunda, Yang Batak. Tiga konsep sumpahnya menjunjung tinggi berbangsa Indonesia, berbahasa Indonesia, negara persatuan negara Indonesia, bertumpah, bertambah.
tanah tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa keasuhan bahasa Indonesia, langsung 17 tahun merdeka, tidak masuk akal kan, ya? Setelah punya sumpah ini, perkata dia bisa mengusir penjajah yang 350 tahun menjajah. Maka sekarang ini dari pengalaman itu adik-adik, jangan mau padahal dipecah belah, diadu domba. Ada satu dua, malah saya dengan Haji Antar bulan kemana-mana, baru saja pulang dari Pak Lopo dan Mas Amba, tidak pernah bicara politik, tidak pernah. Mengapa saya sampaikan ini? Dari saya pelajari sosial politik di Pontianak 4 tahun, Visipol Dokteran Dasar Sosial Politik, sudah paham apa katanya politik. Politik itu dua pengertian, politik kekuasaan, polisi kebijakan, gak nyambung, gak nyambung, gak saya bicarakan. Maka Haji Anton berpalam ke mana-mana, selalu membawa Sindi, S adalah silaturahim. Ini adalah istilah diri, bukan mengulangi panjenengan, perbaiki diri, jenderal-jenderal yang banyak dosanya. Istilah diri, M-nya memakmurkan masjid, yang D adalah dengan dakwah. Mudah-mudahan ada yang kamu hormati. Khutbah yang sangat singkat ini mudah-mudahan bisa tertanam pada panjenengan. Wal'as innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa raqabna wa lakum fil qur'ani al-'azim wa la yakum bil ma'ruf min al-'adawati wa taqabbal wa tawassaw innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah kepada Allah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah ahkamul hakimin wa asdaqul qailin wa arhamur rahimin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, ittaqullah, ittaqu haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya khadhiyal akhar. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taqfir lana wa tarhamna lakunna minal khosirin. Rabbana la tu'aqidna ina sina awa to'na. Rabbana wa taqmin alayna isram kama kamal tu'ala dina min qablina. Rabbana wa taqamilna ma la taqwata nabi wa fu'anna wa gfir lana wa rhamna anta mulana fanjil qabil kafirin. Rabbana wali wali daya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat an ahya'i wa yaqdiyal hajar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa taqina aljannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah inna allaha ya'muru bil'adli wal ihsan wa idza idzil qurba wa yanha 'anil fahsha wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'matikum was'alu min fadlihi yuthibkum wa la'atikum wa hiya akbar aqimish shalah.